Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara hari ini. Diduga kuat, sosok yang akan dilantik tersebut adalah Bambang Susantono. Bambang Susantono merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010 hingga 2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007 hingga 2010. Beberapa waktu terakhir, ada sejumlah nama yang diisukan menjadi Kepala Badan Otorita IKN selain Bambang. Beberapa nama lain yang santer disebut-sebut itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Abdullah Azwar Anas, Bambang Brojonegoro, dan Ridwan Kamil. Sebelumnya, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Wandi Taturong menyebut bahwa selain dari non-partai politik, kriteria yang cocok menjadi kepala otorita adalah sang kandidat harus memahami benar tentang konsep Smart Forest City yang akan dibangun di IKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, nantinya jabatan Kepala Otorita IKN Nusantara akan sejajar dengan menteri dan berbeda dengan kepala daerah lainnya. Jabatan ini akan berjalan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk kembali.